Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eni Widyastuti, SPD. Saya guru Sekolah Dasar Islam Plus Al-Ijtihad, Kota Baru, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan mengambil mata pelajaran matematika, materi luas lingkaran kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut ini praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya semakin membaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terima kasih untuk anak sekalian. Tetap semangat ya. Pada hari ini kita melakukan pembelajaran ya. Sebelumnya Bu Eni mau memberikan sedikit lagu buat kalian. Selamat pagi kelompok 1, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelompok 2, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelompok 3, selamat pagi kelompok 4, selamat pagi kelompok 5 semuanya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awalin dulu dengan berdoa. Bu Eni minta Hamzah, coba kita berdoa terlebih dahulu. Siap buat berdoa? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nadira. Nadira. Oh, Nadira. Kenapa Nadira tidak masuk? Sakit ya. Kita doakan buat teman kita Nadira, semoga cepat sembuh dan nanti bisa belajar bersama kita semua ya. Ya. Oke, untuk menambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo kita mulai, tepuk semangat. Aku bisa, aku bisa, semua bisa, semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita awali dengan pembelajaran ini dengan semangat ya. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita berdiri dahulu, kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Ya, yang dipimpin oleh Beatrice. Ya, silakan Beatrice ini. Ayo yang lain. Terima kasih buat Beatrice yang sudah membantu gue ini untuk mimpin lagu ya.
Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Pada hari ini Bu Eni mau melanjutkan pembelajaran yang lampau, ya, di mana kalian sudah belajar mengenai apa? Unsur-unsur lingkaran. Kemudian kita sudah belajar mengenai keliling lingkaran. Nah, coba Bu Eni pengen kamunya tidak boleh melupakan pelajaran yang lalu sebelum masuk materi ini. Coba Bu Eni satu aja. Unsur lingkaran, tolong sebutkan. Coba. Titik pusat, boleh. Kelompok, jari-jari, kemudian diameter, juring, ya. Tali busur, busur. Nah, ketika kita belajar mengenai keliling lingkaran, coba tunjuk jari. Apa rumus keliling lingkaran? Amsa? Boleh. Yang lain, siapa tadi yang sama, ya? Jadi V kali diameter. Coba pi itu angkanya berapa? 3,14. Iya. 2/7 atau ya 3,14. Kapan kita pakai angka 2/7? Betul sekali. Kapan kita pakai 3,14? Iya. Nah, pada hari ini ya kita mau melanjutkan ya mengenai pembelajaran luas lingkaran. Nah, nanti kamu akan bisa bagaimana menghitung luas lingkarannya. Ketika kamu ada benda yang berhubung dengan lingkaran, bagaimana luasnya? Nanti kamu bisa menghitung luasnya. Nah, nanti setelah kamu nanti ikutin pembelajaran ini ya, nanti ada e-booknya, kemudian kamu baca materinya, nanti pasti kamu akan bisa menghitung luas lingkaran. Sebelumnya, coba benda-benda di siling kalian yang bentuknya lingkaran apa? Mantap. Kipas angin. Tutup botol minum. Mangkok, ya. Jadi vas bunga, penampangnya ya. Iya, penampangnya. Oke, ini adalah contoh ya, contoh yang di sekeliling kita adalah bentuknya lingkaran. Iya, bentuknya lingkaran ya. Bentuknya lingkaran kan? Nah, kemarin kita sudah bisa menghitung apa, Nak? Kemarin kita sudah bisa menghitung kelilingnya. Nah, keliling ini garis lengkung yang membatasin bidang lingkaran. Sekarang kita wayahnya menghitung daerah. Ya, yang menjadi luas adalah daerah ya. Contoh lagi. Nih, Bu Eni punya ini apa, Nak? Iya, lakban. Coba ini bentuknya penampakannya apa? Lingkaran. Kalau bulat itu adalah bola. Nah, kalau lingkaran nih, ini bentuknya lingkaran. Nah, hari ini kamu akan bisa menghitung luas lingkaran. Nah, terus Bu Eni punya nih. Bu Eni tadi beli nih. Coba nih tebak apa ini? Tebak apa ini? Iya, jadi Bu Eni tadi buat sarapan, Bu Eni beli. Ya, beli ini adalah produk makanan ya. Ini juga bentuknya, kita lihat nih bentuknya apa. Nah, kita lihat. Bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Iya, siapa yang sering makan ini? Iya. Ini enaknya adalah buat sarapan ya. Nah, kamu sudah. Coba lihat satu lagi. Ini juga apa? Ya. Iya. Bagaimana dengan bentuknya semua lingkaran, Bu? Apa yang membedakan? Iya, ukurannya. Gailan benar, Bu. Diameternya beda ya kan? Jadi nanti ini menunjukkan bahwa jari-jarinya pun beda, diameternya pun beda karena tidak sama, luasnya beda kan? Nah, ya inilah adalah jenis-jenis benda-benda ya, termasuk makanan yang bentuknya bulat, lingkaran pun kamu paham ya. Oke, tujuan ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Setelah nanti kamu mengikutin pembelajaran Bu Eni dengan video, dengan e-booknya, dengan materi yang ada di paket, maka kamu bisa menghitung luas lingkaran menggunakan rumus. Nah, nanti baca dulu apakah itu rumus lingkaran, Bu Eni minta kalian nanti bisa mendapatkan di buku kalian. Kemudian nanti bisa kamu membandingkan bagaimana menghitung luas lingkaran dengan pendekatan per
persegi panjang. Nah, pendekatan persegi panjang ya. Kemudian nanti setelah kamu sudah tahu rumus matematikanya apa itu luas lingkaran, kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkaran ya. Nah, sudah sekarang waktunya kamu membaca. Buka HP-nya, buka buku paketnya, silahkan membaca materi lingkaran hari ini. Apa yang ada di HP, Buni, ini sudah kirim ya link e-book-nya. Nah, buka. Kamu baca materinya dulu, kemudian kamu bandingkan dengan materi yang ada di paket kalian. Kamu berusaha mencari bagaimana menghitung luas lingkaran itu. Nah, silakan. Bu, ini kasih waktu. Apabila kalian tidak paham, boleh bertanya ya. Siap, yuk buka e-booknya. Berdiskusi? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Alhamdulillah. Ya, jadi kita mulai ya. Jadi setelah kalian membaca dari buku paket pegangan kalian, kemudian dari buku elektronik yang sudah Bu Eni bagikan linknya di WA ya. Jadi kamu sudah dapat kesimpulan. Nah, sekarang tugas kalian adalah memecahkan masalah yang ada di video Bu Eni ya. Bagaimana itu, permasalahannya apa, solusinya apa, diskusikan dengan kelompok kalian ya. Kita lihat ya. Suatu problem biskuit. Cermatin dan pahami. Dua jenis biskuit berbentuk cakram dengan ketebalan sama tetapi diameternya berbeda. Permukaan biskuit yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. Biskuit tersebut dibungkus dengan dua kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil amin ya, berisi 10 biskuit dijual dengan harga 7.000. Ayo Gelang, semangat Gelang. Sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit dijual dengan harga Rp10.000. Manakah yang lebih menguntungkan, membeli biskuit dalam kemasan yang kecil atau yang besar? Nah, bagaimana, sudah jelas belum atau Bu Eni perlu ulang? Sudah? Iya, di sini ada permasalahannya ditanya, bagaimana kita untung ambil yang kecil, kemasan kecil atau kemasan besar? Nah, seperti tadi Bu Eni yang sudah beli ya. Nah, silahkan. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan masalah ini, kemudian nanti menuangkannya ke dalam lembar kerja. Nah, inilah lembar kerjanya. Kamu ikutin apa yang ada di sini ya. Ini ada lembar kerjanya.
kelompok 5? Siap. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Semuanya tampil ke depan. Nah, silakan. Mau kelompok 1 dulu? Silakan. Kelompok 1 semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Wisnu 1 berukuran kecil berdiameter 71 meter dan berharga 7.000 dan berisi 10 keping. Sedangkan Wisnu 2 berdiameter 10 cm berharga 10.000 dan berisi 7 keping. Ditanya mana yang menguntungkan? Rumus menjadi luas adalah 7 kali yang kuadrat 2.2 Emang 2.7 Dari awalnya itu biskuit yang kecil, nah, kemudian dibikin, ya betul, terus dibikin persegi panjangnya. Oh ini lepas ya, oke okay, alhamdulillah ya, oke, terima kasih. Setelah Bu Eni simak tadi, ya setiap kelompok sudah mempresentasikan, ya Bu Eni tadi sudah mendengarkan, dan semuanya betul. Yang Bu Eni nilai itu semua pada akhirnya adalah sama-sama menguntungkan, yaitu mau pilih biskuit yang kecil kemasan pertama ya atau kemasan yang kedua adalah sama-sama menguntungkan, karena kita sudah melakukan tadi sudah panjang ya melakukan ini diskusi lama ya, dan hasilnya adalah bagus. Ayo kita bermain game terlebih dahulu ya. Ya, yuk kita main game. Nah, ini adalah gamenya. Jadi, aturan mainnya adalah ya, ice breaking. Ya, kita mau bermain game tapi masih ada hubungannya dengan materi. Ya, di sini Bu Eni punya alat bantu untuk main game. Hari ini tadi sudah Bu Eni share ke grupnya. Nah, bisa dibuka. Ini adalah permainan kartu, tetapi di situ harus ada pertanyaannya yang harus kamu jawab. Nah, di sini Bu Eni kasih kesempatan yang menjawab adalah kelompok aja. Nah, kita kasih kesempatan nih ya. Kita kasih kesempatan buat kelompok siapa dulu yang mau? Oh, boleh. Dari kelompok 1 ya. Pilih lagi kartu yang lain kalau kamu enggak bisa. Nah siap, bentuk-bentuk yang berbentuk lingkaran apa saja? Ya, apa lagi? Lampu bohlam. Iya, lampu bohlam? Lampu bohlam apa? Cuma lingkaran? Bulat, bulat bukan, yang lain? Kipas angin apanya? Oh, siap, oke. Sekarang kita sudah belajar, kemudian Bu Eni ada games ya. Gamesnya selain kita bermain kartu, tetapi bukan kartu yang biasa kita pakai ya. Yaitu kita ada pertanyaannya ya. Oke, untuk lebih, tadi kamu sudah menjawab, tapi benar nggak yang tadi Bu Eni kasih, yang kamu sudah mengerjakan, kita lihat. Nah ini dia, yang tadi
yang tadi kita sudah jawab di video pembelajarannya, permasalahan yang kamu tadi cari adalah sama ya. Jadi biskuit satu itu diameternya 7, kemudian harga perbungkusnya 7.000, berisi 10. Di sini biskuit satu dengan jari-jarinya berapa, 3,5 ya, didapatkan biskuit satu luasnya adalah 385. Benar tadi yang kamu dapatkan? Betul, benar. Nah, untuk biskuit 2 yaitu di situ dikemaskan dalam 7 keping, diameternya 10, maka didapat 10 atau 7 keping itu adalah 550. Nah, untuk menguntungkan sama seperti kamu tadi, dibagi 7.000 dibagi 35, kemudian 10.000 dibagi 550, hasilnya sama. Berarti memang mau pilih yang kecil atau yang besar sama-sama alhamdulillah ya. Sebagai penambahan ilmunya, selain tadi kamu sudah belajar i elektronik bukunya kemudian paket, ini adalah Bu Eni kasih tambahan video selamat pembelajaran kembali. Kami ya, kelompok 3 angkatan 5 simak ya, diklat online pola 15 hari P4TK matematika tahun 2013. Nah, ini yang kamu tadi pada saat praktekan. Ini kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran matematika yang kami beri ya, judul simak ya, menemukan rumus luas lingkaran. Langkah-langkah dalam menemukan rumus luas lingkaran ada seperti berikut. Yang pertama adalah rumus lingkaran dengan jajaran sama ya, 2,5 sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya salah satu dari curing tersebut kita bagi menjadi 2, kita bagi warna yang bagian di bawah dengan atas juga, kemudian kita potong ya. Yeah. Tolong simak apakah sama tadi yang kamu lakukan. Kita lihat rapi, perhatikan rapi. Kamu tadi melakukan ini tidak? Sama tidak apa yang kamu setelah lakukan? Setelah potong kita akan susun juri-juri secara sisa dengan diawali dan diakhiri oleh juri yang jadi. Langkah selanjutnya kita akan menggambar lagi sebuah lingkaran. Itu kalau dipotong hanya berapa bagian? Dan untuk lingkaran yang ini kita buat ya, semakin garis semakin tengah, ini bentuknya akan tidak sehingga menjadi panjang, 8 ya? Juring yang sama besar dan salah satu juring. Kelihatan enggak sih? Nah, sekarang kita dipotong kita lebih potong, banyak lagi, bukan cuma 4. Kita potong lebih banyak sama lagi. Ya, sama yang lakukan kalian kan? Ya. Iya, sekarang kita potong dengan lingkaran yang pertama. Sudah selesai lagi, kita akan menggambarkan sebuah lingkaran lagi. Dan lingkaran ini akan kita beri warna dan kita beri 8 garis tengah sehingga terbagi menjadi 16 bagian. Nah, sekarang semakin banyak dipotong semakin kecil. Kita lihat, potong, kayak tadi yang kamu lakukan. Dan kita susun secara siksa. Coba kita bandingkan dengan pola satu dan pola dua. Nah, mana yang mendekatin persegi panjang yang mana? Nah, supaya semakin dipotong kecil, maka semakin mendekatin. Menggambar sebuah ya, lingkaran. Kemudian kita bagi menjadi 16 menggunakan garis tengah. Sekarang tambah kecil, tambah kecil sekarang. Terbagi menjadi 32 juri yang sama besar. Ya, semakin rapi ya. Jadi semakin mendekatin garis lurus. Nah, itu proses ya, ya. Iya.
Sekarang lingkaran sudah menyerupai persegi panjang. Nah ya, jadi benar tadi sisi yang panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran kali jari-jari. Yang dari sisi ini adalah jari-jari. Nah ya, jadi kita sudah tahu rumus. Maka lingkaran karena rumus keliling lingkaran adalah 2kpi kali 2r. Maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali pi kali 2r atau pi kali r. Nah, ya. Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi ini maksudnya adalah panjang kali lingkaran. Panjang dari sisi adalah pi kali r. Oke ya, jadi kamu sudah melakukan tadi ya membuat rumus luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Oke, siap. Kita hari ini setelah sudah melakukan rangkaian, waktunya untuk dievaluasi. Nah, Bu Eni sudah kirim linknya di Google Form, buka semua linknya. Ya, buka semua linknya. Silakan kalian mengerjakan apa yang ada di Google Form. Dimulai, silakan. Alhamdulillah ya, jadi kamu tadi sudah melakukan evaluasi dengan hasil paling tinggi 100 dengan banyak nih pesertanya banyak. Yang paling rendah adalah ada 55 4 anak. Bu Eni harus memberikan catatan. Coba yuk kita sama-sama membuat kesimpulan. Yuk kita sama-sama membuat kesimpulan. Tadi apa yang sudah kita lakukan sedari awal? Pelajaran apa tadi? Ya. Apa yang kamu baca mengenai materi apa? Luas. Iya, luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Iya. Terus kamu tadi melakukan apa? Yang gunting-gunting tadi? Betul, pendekatan menghitung luas luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Hasilnya gimana? Mendekatin, tergantung dari apa? Iya, ketika kamu memotongnya dan menempelnya nggak tepat, maka akan menjadi tidak tepat, tapi mendekatin. Ya, oke. Jadi sudah disimpulkan bahwa kalian hari ini sudah mampu membuat pendekatan dengan persegi panjang, menghitung rumus. Kemudian kamu bisa menjawab soal-soal yang ada hubungan dengan lingkaran. Ya, cuman yang gue ini garis bawahin adalah tadi. Ya, yang masih mendapatkan nilai 55 itu harus banyak latihan lagi sehingga nanti Bu Eni menentukan untuk pertemuan berikutnya Bu Eni masih mengulang mengenai soal-soal luas lingkaran ya. Jadi nanti kita bisa ulang kembali mengenai luas lingkaran. Oke. Coba Bu Eni pengen tanya, pembelajaran yang lakukan hari ini apa yang menjadi perasaan kalian? Bagaimana dengan pemakaian proyektor, pemakaian e-booknya? Coba Bu Eni kepengen ada yang bicara. Gimana sayang? Menyenangkan dan mudah dipahami. Alhamdulillah menyenangkan dan katanya bisa dipahamin. Coba Amza, apa yang menjadi pendapat kalian? Kamu hari ini pembelajarannya dengan serangkaian ini apa? Lebih menyenangkan dalam belajar kalau memang pakai teknologi ini. Nah, alhamdulillah ya, jadi lebih menyenangkan kalau pakai teknologi ketimbang dengan pakai buku saja. Oke, coba Bu Eni kepengen dengar dari kelompok sini. Coba kita bisa refleksi lagi. Pembelajaran yang dengan rangkaian seperti ini Bu Eni pakai macam-macam, apa pendapat kalian? Lebih menyenangkan. Terus kalau diskusi kelompok gimana? Menyenangkan. Gampang
dalam lebih susah atau gampang kalau kerja sendiri atau dengan diskusi? Dengan diskusi, ya. Jadi dengan diskusi, diskusi adalah gampang mencari penyelesaian. Coba kelompok yang 5, apa yang kamu rasakan dengan pembelajaran seperti ini? Oh, seru, katanya seru. Lanjut, apa lagi? Lebih menyenangkan. Terus? Alhamdulillah, ya. Jadi setelah kita tadi melakukan pembelajaran, materinya luas lingkaran dengan menggunakan, kamu tadi sudah pakai e-book, kemudian kita sudah pakai Google Form, ya. Kemudian kita sudah pakai, iya, kita ada game, ya. Ada game yang kamu akses melalui tadi pakai WA, ya. Nah, jadi semakin kitanya belajar, ada mainnya, tapi masih belajar. Nah, ya. Alhamdulillah, katanya tidak apa, Mbak? Tidak bosan. Oke. Alhamdulillah, ya anak-anak. Untuk menyemangatin lagi, kita sebelum mengakhiri, ya, sebelum kita akhirin pembelajaran ini, boleh Pak Rini, ya? Ya, yuk Pak Rini. Yuk. Yang semangat, ayo senyum, senyum, ayo senyum. Boleh sambil gini, boleh. Terima kasih anak-anak yang sudah tertib, rapi mengikuti pelajaran hari ini, ya. Nanti ketika pulang, hati-hati, lihat kanan kiri. Ada yang naik sepeda atau dijemput atau jalan kaki? Oh, jalan kaki, ya. Jadi nanti ketika jalan,
hati-hati lihat ada kendaraan atau sepeda yang lain ya. Kemudian salam dari Bu Eni buat kedua orang tua kalian. Semoga kalian selalu dikasih sehat, orang tua sehat, dan besok kita bisa berkumpul kembali, belajar bersama kembali. Oke, kalau gitu Bu Eni tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.